Nana tak ada buat projek-projek sebab I tengok ada juga artis-artis kan yang buat recording lagu daripada rumah, lepas tu dia gabung-gabung kan. Ada yang buat untuk frontliner, ada yang buat Ramadan punya lagu. Nana tak ada buat eh? Ada, dah buat dah. Dah post dah? Belum keluar lagi. Oh, belum keluar lagi. Ada. Besok dah habis dah PKP, baru nak keluar. Apa pula? Apa pula? Ada lah. Boleh je. Jangan marah. Tak boleh. Kita ada Siti Nordiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Sihat ke? Aduh, soalan biasa. Alhamdulillah, sihat. Macam mana PKP dekat rumah kali ni, Nah? Nana dengan siapa je kat rumah? Dengan Ryan. Oh. Ryan sahaja. Ryan okey Ryan okey. Dia okey. Dia biasalah. Dia faham lah benda-benda macam ni eh. Dia boring lah kan. Itu pastilah. Kalau kat rumah kan, yalah, banyak, mesti banyak masak lagi kan. Betul lah. Itu buat confirm lah. Ada tak benda special yang macam tiba-tiba Nana post orang macam react macam, wow Nana, you so different lah macam tu. Ada. Antaranya apa? Hari tu Nana masak ayam masak ungkep. Ayam ungkep. Ayam ungkep tahu? Ungkep Jawa tu kan? Lepas tu dah masukkan dalam Instagram sebab Syura punya resepi. Jawa ke kan? Nanti ada soalan tu. Tak lah. Lepas tu 3 hari tu turun dalam masak benda yang sama. So orang cakap, masak ni lagi ke? Terpaksa lah. Dah anak suka kan? Dia suka lauk tu. So 3 hari nak masak lauk yang sama je. Itu memang memainkan peranan tu. Kalau anak suka memang benda tu je lah. Sampai senang. Jemputan. Payah fikir. Ya. Betul dia tak nak makan lah apalah ya. Betul. Nana tak ada buat projek-projek sebab I tengok ada juga artis-artis kan yang buat recording lagu daripada rumah, lepas tu dia gabung-gabung kan. Ada yang buat untuk frontliner, ada yang buat Ramadan punya lagu. Nana tak ada buat eh? Ada. Dah buat dah. Dah post dah? Belum keluar lagi. Oh, belum keluar lagi. Ada. Besok dah habis dah PKP, baru nak keluar. Apa pula? Ada lah. Boleh je. Jangan marah. Tak boleh dulu. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan. Tapi ada lagu raya juga. Nah. Ada untuk lagu raya juga. Aku sebelum TV ada benda tak yang tergantung? Yang syuting tak habis ke apa ke? Ada. Buat apa? Tengok apa? Patutnya Nana syuting muzik video. Lagu baru Nana. Tak. I mean yang episod ke, yang tersangkut ke? Ada. Bukan episod lah. Patutnya Nana masuk set. Untuk Raya punya telemovie. Benar. Lepas tu, tak boleh lah. Tak. Cannot go. Cannot go tu dia macam tunda ke? Dia macam cancel ke macam mana? Nana pun tak tahu apa situasi dia sekarang. Masih-masih macam nanti je kan. Dia macam digantung tak tali lah. Amboi. Tak kisah. Aku ada dekat rumah. Tak kisah. Aku kadang-kadang panggil Nana tak perasan tu. Aku panggil Nana. Dia kat atas ke kat bawah ke kat kiri ke kat kanan ke apa ni? Dia kat kanan. Kalau aku dekat kanan lah. Aku pergi dekat beranda aku lah kan. Dekat beranda pula. Pergi balcony lah. Pergi balcony aku. Beranda. Tak ada. Sebenarnya Nana macam buat-buat tak dengar ya. Malas. Nana macam siapa ni? Kuat lah. Buat-buat tak nampak? Tak dengar? Tak mungkin tak nampak ni. Ray, bercakap tu jangan macam ada makanan dalam mulut, Ray. Yang tu tak faham lah, Ray. Okay, kepada semua peminat Nana, selamat berpuasa. Dan apa tu? Be safe. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Dan boleh cakap selamat raya in advance ke? Boleh lah, 18 hari je lagi. Selamat raya. Beraya di rumah. Tiba-tiba KL lah. Tiba-tiba KL. Sebab ada kebenaran kan. Satu kereta empat orang dalam family. Jadi maknanya boleh jalan-jalan kat KL je.
sekejap Nana. Kita pun tak pasti benda tu. Tapi yang saya dah baca yang pasal yang satu kereta empat orang tu. Tapi lagi mana tu? Pusing-pusing taman je dia cakap macam tu. Okay, Nana take care Nana. Nana pun stay safe. Kin salam kat raya Nana tu. Okay. Okay. Bye Nana. Selamat puasa. Selamat puasa. Selamat puasa.